Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan gue Raymond, pastinya. Ya, seperti yang sudah kalian lihat, ada Gear Icon X 2018 di sini. Kenapa gue beli lagi? Mau unboxing lagi karena Gear Icon X 2018 ini harganya sudah terjun bebas. Padahal sekitar setahun yang lalu, awal 2019 kalau nggak salah, gue juga buat videonya. Pada waktu itu gue buat videonya juga, cuma unboxing. Itu gue beli di sekitaran harga 2.200. Nah sekarang ini gue beli dengan harga 1.500. Wow, worth it ya dengan harga segini dan kualitas yang baik pastinya. Dan juga pasti banyak yang bertanya, kenapa nggak pakai Galaxy Buds yang generasi kedua aja, atau ya Galaxy Buds lah ya. Oh, beda. Gue nggak mau ngebandingin, cuma mungkin menurut apa namanya kualitas audionya di Galaxy Buds yang generasi terbaru itu, generasi kedua ini, generasi kedua itu mungkin itu lebih jauh lebih baik dari ini, dengan sudah menggandeng AKG Samsung yang di Galaxy Buds generasi kedua itu. Kualitas suara pasti lebih jauh lebih bagus dari Gear Icon X 2018, tetapi di Gear Icon X ini kenapa? Ya, semua kalian pasti sudah pada tahu lah. Karena bisa menyimpan musik sendiri. Bisa menyimpan musik sendiri, ya. Karena Gear Icon X ini mempunyai memory card, mempunyai internal storage. Bisa kebaca sih. Internal storage yaitu sekitar satu. Ini RAM-nya. RAM-nya sekitar, oh, ada RAM-nya juga lagi. Buat apa ya? Sekitar 1,5 GB RAM-nya. Dan ini apa namanya, internal memorinya kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah itu di kisaran 4 GB. Jadi kalian bisa menyimpan musik kurang lebih 1000 musik dalam format MP3 pastinya. Dan juga di sini sudah dijelaskan ini 5 hour streaming dan 7 hour MP3 ya. Kalau kita tidak mengoneksikan headset wireless ini, bisa menjalankan memutar musik playback selama 7 jam. Oke, okay, worth it kan ya? Belum ada lagi loh headset wireless yang bisa berdiri sendiri, independent woman jadinya, yang bisa berdiri sendiri, bisa memutar musik tanpa harus terhubung dengan smartphone. Dan juga di sini bisa fitness tracking and running coaching. Apa tuh? Ya, kalau di Samsung, kalau handphone smartphone kalian itu smartphone Samsung, bisa di-connect di wearable-nya. Jadi di Samsung ada aplikasi yang healthy gitu. Jadi kalau kalian nanti ada suara mbak-mbaknya ngomong, kamu ngasih instruksi atau ngasih informasi kali, sudah larinya sudah berapa ratus meter, seperti itu. Dan juga ada voice command. Ya, voice command ini untuk menjalankan aplikasi di handphone ya. Dan juga ergonomics and secure fit. Jadi ini udah ngeplak banget lah di kuping-kuping kalian. Jadi nggak akan sakit atau nggak akan, kalian tidak akan merasa sakit dan tidak gampang mudah jatuh, terlepas. Oke, okay, Gear Icon X, langsung saja kita unboxing 2018 Gear Icon X. Ntar, ini garansi resmi Shane ya, gue belinya. Mudah-mudahan ini jadi stok lama, gue beli di salah satu e-commerce. Gue beli di salah satu e-commerce-nya, ini stok lama sih. Alright, kita langsung
langsung saja. Ada apa di dalamnya? Ada nomor IMEI? Bukan, serial number. Nomor IMEI. Ada buku-buku panduannya dari mulai dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti biasa. Dan di dalam di sini ada warna silver. Ini ada housing-nya untuk menaruh headset-nya. Dan ini kita mendapatkan headset-nya berwarna silver. Gua kurang suka yang warna hitam, tapi kebanyakan orang suka yang warna hitam. Nah, kalau gua nggak terlalu suka yang warna hitam, jadi gua pilih yang warna silver. Dan yang terakhir kali gua beli itu warna pink. Ada lagi buku apa ini? Quick Start Guide-nya juga. Ini buku panduannya pastinya. Dan ini apa ini? Ini kayaknya kabel data. Ya, terus sekali. Ini kabel datanya. Sudah Type-C ya pastinya ya. Bisa kita lihat. Sudah Type-C. Dan ini spare earplug-nya. Kalau ada size-nya juga, kalau tergantung, kalau kuping kalian lubangnya kecil, bisa diganti yang kecil, atau jika lubang kalian besar, kupingnya besar, lubang kupingnya besar, bisa diganti yang besar. Jadi Samsung sangat detail, sudah memberikan size-size-nya bagi para pembelinya. Alright, kita beresin dulu. Oke. Gue juga udah siapin handphonenya di sini. Masih tetap ya Note 8, belum berubah. Kita masukin ini, ada di sini ada yang right, ini yang kanan. Ini yang kiri. Oke. Kita nyalain. Ada baterainya nggak? Oh, ini tempat bukanya ya. I don't think there is a battery. Let's try. Oke, dia charger ya. Kalau warna, dua warna ini, merah ini berarti dia sedang mencharging. Kita coba nyalakan Bluetooth. Gue sih cuma mau nyoba sebentar, dikit aja sih ya. Connect nggak gitu? Berhasil nggak gue beli? Nah, udah berkedip nih, udah warna-warni berarti Giraikan X-nya lagi sedang mencari. Gue juga men-scanning. Oke. Kelihatan kan? Kok hilang? Scanning lagi. Oke, detected. Nah, langsung ke masuk ke wearable-nya, Galaxy wearable-nya. Oke. Dia langsung connect. Oke. Gua taruh dulu aja ininya. Gua mau ini agree all. Next. Finish. So it's connecting now. Apa lagi? Connect. Kok ngomong lagi? More useful. Oke. Okay. Your set. Oke. Okay. Oke. Okay. Baterainya low, 5% lagi. Jadi inilah
kalau kalian ini gua ini bisa dilihat di sini baterainya kalau gua aktifin ya. Cuma ini baterainya habis, Bro. Jadi ya seperti ini aja. Oke. Okay. Apa nih unboxing sekalian ngasih lihat ya. Alright, segini aja sedikit unboxing ala-ala. Oke. Okay. Jika kalian suka video seperti ini, di like, kalau tidak suka di dislike aja karena videonya mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian ingin komen sesuatu, jika langsung saja komen di bawah. Dan jika kalian ingin mensubscribe, please di-subscribe. Karena channel ini tidak akan berkembang tanpa kalian semuanya. Terima kasih teman-teman. Oke, dengan saya Raymond di sini. Peace out. Ciao.